Assalamualaikum. Bagaimana Al-Quran dibuktikan di dalam sains dalam hal sidik jari? Di dalam sains dikatakan bahwa setiap manusia memiliki sidik jari yang berbeda, termasuk yang kembar identik. Di dalam Al-Quran dikatakan bahwa jari-jari manusia tercipta dengan sangat sempurna. Tapi tahukah kamu kalau sebenarnya setiap manusia memiliki sidik jari yang berbeda-beda? Dari 7 miliar lebih umat manusia, dipastikan semuanya memiliki sidik jari yang berbeda satu sama lain. Dan di dalam Al-Quran tertulis bahwa kami mampu menyusun kembali jari-jemarinya dengan sempurna. Sampai detik ini, Al-Quran terus menjadi perbincangan di kalangan ilmuwan. Selalu ada pengetahuan baru yang didapat di dalamnya. Seiring perkembangan teknologi, kini semakin banyak fakta sains di dalam Al-Quran yang mulai terbukti. Masya Allah ya, semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum.